Pembuatannya, sediakanlah 5 lembar daun sirih ini guys. Jadi usahakan daun sirih kalian itu udah kalian cuci bersih, dan usahakan daun sirih itu daun sirih yang agak tuaan ya guys. Jadi jangan terlalu tua, maksud aku tuh sedang-sedang aja kayak gini. Nah, setelah kita cuci daun sirihnya, kita masukin ke dalam baskom kecil. Jadi ini nanti untuk proses selanjutnya ya guys. Seperti yang udah kita ketahui, daun sirih ini banyak banget manfaatnya untuk kesehatan dan kecantikan. Nah, kali ini kita mau bikin kayak gimana sih caranya ngerapatin pipi kita, yang misalnya kita yang udah punya apa, maksudnya tuh pengen ngerapatin lagi gitu, lebih rapat lagi gitu. Jadi aku mau berbagi tips ini kepada kalian semua guys. Nah, jadi kayak gini, kita potong dulu menjadi beberapa bagian ya guys. Oke guys, jadi bahan selanjutnya yaitu serai guys. Jadi serai ini aku ambil 6 batang ya guys, karena aku lihat serainya agak sedikit kecil, jadi aku ambil 6 batang aja. Jadi bagi kalian yang mempunyai batang serai yang agak besaran, boleh 2 sampai 3 potong guys. Maksud itu 2 sampai 3 batang kayak gitu. Nah, dipotong menjadi beberapa bagian sama kayak daun sirih tadi guys. Seperti yang udah kita ketahui, batang serai ini juga banyak banget manfaatnya untuk kesehatan serta kecantikan guys. Nah, kali ini akan kita padukan dengan daun sirih. Nah, dipotong kayak gini ya guys, agar nanti dalam tahap selanjutnya itu juga lebih meresap guys. Nah, ini bahannya guys yang udah dipotong-potong, lalu tambahkan dengan air bersih guys. Jadi airnya ini di takaran, kalau aku sih semop itu ya guys ya, jadi sekitaran 4-5 gelas lah ya. Dan terlebih dahulu dimasukkan ke perebusan kalian ya, dan ditambahkan dengan air kayak gini. Nah, jadi nanti air inilah nanti yang berfungsi untuk akan kita gunakan di tahap selanjutnya guys. Nah, kita masuk ke tahap perebusan. Jadi di dalam perebusan ini guys, rebuslah ini agak lama ya guys ya, karena nanti kita ingin memanfaatkan sari-sari dari serai dan sirih ini. Jadi kalau perebusannya jangan sampai mendidih aja, jadi agak lama, itu sekitaran 30 menitan guys saatnya kita rebus ya. Oke guys, ini udah aku rebus dan udah mendidih banget, dan aku kisaran ini udah 30 menitan ya guys. Jadi di 30 menit ini jangan langsung digunakan, jadi kita matikan api kompornya dulu dan kita tutup dulu. Nah, kita tutup dulu sampai dia separuh panas guys. Nah, biar apa itu lebih meresap lagi kayak gitu ya guys ya. Nah, kita sediakan baskom kayak gini. Jadi di baskom inilah nanti kita aplikasikan ya guys. Nah, tuang yang udah kita rebus, bahan yang kita rebus tadi ke dalam baskom kecil ini guys. Nah, jadi ini masih panas juga ya guys ya, masih panas banget. Dan nanti akan kita tambahkan dengan air bersih. Nah, kayak gimana caranya? Jadi langsung aja kita masukin air bersih, kita takarin aja, maksudnya itu
ini udah panas, masih panas banget nggak ya, kayak gitu. Jadi seberapa kuat kalian gitu ya guys, jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin, pokoknya seberapa sih mampunya kalian untuk memakainya nanti. Nah, kayak gimana sih cara memakainya? Jadi cara memakainya guys, kalian tinggal mencuci area V kalian dengan air ini. Atau maksud aku, kalau aku ngelakuinnya, kita itu kayak jongkok gitu loh guys. Jadi nanti air ini ketemu dengan area V kita. Nah, jadi langsung aja kayak gini, langsung dijongkokin aja. Kalian ngerti kan guys maksud aku? Dijongkokin aja, pokoknya nanti airnya itu, baskomnya itu sesuai dengan pokoknya bisa lah nanti kejangkau sama airnya itu area V kita gitu. Nah, lakukan sesering mungkin, maksud aku sesering mungkin itu minimalnya 2-3 kali lah dalam seminggu guys, nggak usah juga terlalu lama banget gitu agar hasilnya itu sempurna. Nah, berapa lama sih kak kita jongkoknya? Kalian jongkoknya sekitaran 5 atau 10 menitan aja guys, atau bahkan makin lama makin bagus, atau sampai 20 menit itu lebih sempurna, sampai hawa panasnya itu habis gitu guys, hilang gitu kan. Nah, semoga videonya bermanfaat ya guys, silahkan dicoba dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di tips menarik lainnya, dan jangan lupa dibagikan karena berbagi itu sangat indah. Jika ada yang kurang jelas silahkan di komen di bawah ya guys, dan aku akan menjelasinya apa yang gak kalian ngerti. Oke guys, sekian dulu videonya, bye bye.